resep sederhana untuk camilan berbasis tepung dan kentang. 1. Perkedel kentang. Bahan-bahan. 500 gram kentang, kupas dan rebus. 1 butir telur. 2 siung bawang putih, cincang halus. 1 batang daun bawang, iris tipis. 2 sendok makan tepung terigu. Garam, lada, dan penyedap secukupnya. Minyak goreng. Cara membuat. Hancurkan kentang rebus hingga halus. Tambahkan bawang putih, daun bawang, garam, lada, dan penyedap. Aduk rata. Campurkan tepung terigu dan telur, aduk hingga menjadi adonan yang bisa dibentuk. Bentuk adonan menjadi bulatan pipih. Panaskan minyak, goreng perkedel hingga keemasan. Angkat dan tiriskan. Perkedel siap disajikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat.